اللهم صل على محمد. Atas ayah atau atas orang tua kita, untuk anaknya ada tiga kewajiban masyarakat muslimin. Yang pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, memberi ibu yang soleha. Yang ketiga, memberi pendidikan.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana nikmatnya yang banyak bagi kita. Misal nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat diberi umur yang panjang, nikmat diberi kebahagiaan di dalam keluarga, dan yang paling terpenting ma'asyiral muslimin, nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dibagi menjadi tiga sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabru thalathun, fas-sabru 'ala al-musibah, was-sabru 'ala at-ta'ah, was-sabru 'anil maksiyah. Yang pertama ma'asyiral muslimin, sabar atas musibah. Sabar atas musibah yakni sabar menghadapi musibah atau takdir yang jelek yang Allah tetapkan kepada kita semua. Yang kedua, sabar atas taat kepada Allah. Sabar atas taat kepada Allah yakni di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga ma'asyiral muslimin, sabar dari kemaksiatan yakni kita sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah seperti maksiat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan yaumul kurban kemarin, tidak bisa lepas dari sejarah yang luar biasa, dari kesabaran atas ketakwaan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana suatu waktu Allah memerintahkan kepada Nabi Yuna Ibrahim untuk mengasingkan keluarganya ke tempat yang tandus, yaitu lembah yang berada di kota Mekah. Setelah melaksanakan perintah dari Allah, Nabi Yuna Ibrahim akan meninggalkan keluarganya. Tapi Siti Hajar, yakni istri Nabi Yuna Ibrahim, mengatakan, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Mau kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Terus Nabi Yuna Ibrahim menjawab dengan bergelinang air mata, Wahai istriku, ini perintah dari Tuhanku." Mendengar jawaban Nabi Yuna Ibrahim, Siti Hajar menangis juga dan berkata, "Pergilah wahai suamiku, tinggalkanlah kami di sini di lembah yang sangat tandus ini. Insyaallah karena perintah Tuhanmu, insyaallah kami tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah beberapa tahun kemudian, sekitar 6 tahun, Nabi Yuna Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yuna Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keluarganya yang berada di lembah tersebut, untuk melihat keselamatan
apakah masih ada atau tidak. Saat sampai di sana, Nabi Yuna Ibrahim mendapati keluarganya masih sehat dan selamat. Dengan itu, Nabi Yuna Ibrahim bersyukur kepada Allah dan bersenang-senang dengan keluarganya. Setelah beberapa hari dengan keluarganya, pada suatu malam, Nabi Yuna Ibrahim dimimpikan oleh Allah, dan di dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yakni Ismail. Lantaran perintah Allah Subhanahu wa taala itu diberitahukan, disampaikan kepada anaknya yakni Nabi Ismail yang saat itu masih kecil. Dan apa jawaban Nabi Ismail ketika ditanya oleh Nabi Yuna Ibrahim seperti yang ditulis di Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di mimpiku, inni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fandur madza tara, apa pendapatmu atas perintah itu wahai anakku? Nabi Yuna Ismail Tidjan menjawab dengan tegas, Qala ya abatif'al, wahai abahku, wahai bapakku, laksanakan perintah itu selagi perintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kamu akan mendapatkanku bersama dengan golongan-golongan orang yang sabar. Sungguh sangat menakjubkan masyarakat muslimin jawaban anak kecil yang saat itu Nabi Yuna Ismail yang saat itu masih kecil sungguh mencerminkan berbaktinya kepada orang tuanya dan sungguh mencerminkan menjadi anak yang saleh masyarakat muslimin. Mana mungkin tidak ada orang tua kita yang menginginkan anaknya menjadi saleh atau salehah. Semuanya ingin masyarakat muslimin. Maka seperti yang dialami Nabi Yuna Ismail, maka kewajiban atas ayah atau atas orang tua kita untuk anaknya ada 3 kewajiban masyarakat muslimin. Yang pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, memberi ibu yang salehah. Yang ketiga, memberi pendidikan yang baik. Masyarakat muslimin, yang pertama, memberi nama yang baik. Karena nama yang baik adalah doa yang disampaikan kepada anaknya untuk mengetahui cita-cita orang tuanya masyarakat muslimin. Yang kedua, yakni istri yang salehah atau ibu yang salehah. Karena apa masyarakat muslimin? Al-um madrasatul ula, karena ibu adalah tempat pendidikan anak yang pertama. Dan yang ketiga masyarakat muslimin, yakni pendidikan yang baik. Pendidikan formal boleh, tapi lebih baik pendidikan akhirat, yakni pendidikan agama, pendidikan ketauhidan, dan pendidikan yang islami masyarakat muslimin. Dengan 3 hal tersebut, insyaallah dengan izin Allah kita mempunyai anak yang saleh dan salehah masyarakat muslimin. Semoga anak kita, keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Semoga saudara-saudara kita yang di sana mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang menderita di luar sana semoga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sayyidina wa habibina, qurratu a'yunina sayyidina Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami' al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah jadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.